Kau bagiku satu-satunya, padamulah ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi. Di hatiku kau abadi. Dah mula dah rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada sidang pendengar J2J sekalian. Tuan-tuan, jangan terkeliru. Kita masih lagi dalam rancangan Jom Tu Jannah. Bukan rancangan Gemah Gegar Vaganza. Walaupun suara saya tadi sedikit lagi untuk layak ke Gegar Vaganza, tapi saya tak isi borang untuk Gegar Vaganza. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kita kembali dalam video Jom Tu Jannah, yang mana pada video yang lepas saya telah berkongsi dengan tuan-tuan satu lagu, yang mana kita telah mengupas lagu Suci Dalam Debu. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu lagu yang juga tidak asing bagi kalangan peminat-peminat lagu-lagu slow rock 90-an, iaitu lagu yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah lagu nyanyian daripada kumpulan UKIS, iaitu dengan tajuk Kau Satu-Satunya. Lagu ini ditulis oleh Hafsah Hassan, manakala lagu disusun oleh Sha'ari Amri, tuan-tuan. Mula ditulis pada tahun 1994. Masa tu umur saya baru menjangkau 1 tahun, tuan-tuan. Lagu ini bukanlah jenis heavy metal ataupun bergenre rock yang tinggi, tapi dia lebih evergreen, iaitu slow rock. Lagu Kau Satu-Satunya. Dan lagu yang saya nyanyi tadi itu adalah salah satu petikan daripada lagu Kau Satu-Satunya. Baiklah tuan-tuan, kita tidak membuang masa, kita terus kepada lagu. Minta maaf tuan-tuan, seperti biasa suara saya tak adalah sesedap Amir UKIS, tapi saya cuba menghiburkan tuan-tuan dengan lagu Kau Satu-Satunya. Dalam masa yang sama kita dapat mengupas apakah isi lagu yang ingin disampaikan oleh penulis lirik tersebut. Baik tuan-tuan, kita tengok pada rangkap yang pertama. Oh, siapalah diri aku ini tanpamu? Duniaku pasti tak berseri dan hidup tak menjadi. Itu adalah rangkap yang pertama, tuan-tuan. Penulis mengatakan bahawa siapalah diri ini, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Kita sebagai manusia kerap kali bertanya siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan asal-usul kejadian manusia, tuan-tuan. Siapakah diri kita yang sebenar, tuan-tuan? Apakah tujuan kita dihidupkan di dunia ini? Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Siapalah diri kita dari pandangan Tuhan? Siapa diri kita pada pandangan manusia? Pada siapa diri kita pada pandangan masyarakat yang lain, tuan-tuan? Itu penulis menimbulkan persoalan, siapakah diri kita ini? Siapalah diri aku ini tanpamu? Duniaku pasti tak berseri. Okey, kat sini tuan-tuan dia kata duniaku pasti tak berseri. Tanpamu duniaku pasti tak berseri. Okey, tanpamu tu merujuk kepada siapa, tuan-tuan? Tanpamu tu penulis merujuk kepada Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan kita bagi umat Islam memang khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan selain Allah, tuan-tuan. Hidup tak bererti tanpa Allah memandu kita, tuan-tuan. Okey, itu adalah rangkap yang pertama. Penulis mempersoalkan siapa diri kita tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dia kata, kau bagiku satu-satunya, padamulah ku meminta, ku bermanja, ku rindui,
ku kasihi di hatiku kau abadi. Okey. Dekat rangkap yang kedua, tuan-tuan, penulis mengatakan bahawa kaulah satu-satunya. Allah itu satu. Telah tertulis dalam Al-Quran mengatakan bahawa kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Esa bermakna tunggal. Tunggal bermakna satu, tuan-tuan. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Padamulah ku meminta. Padamulah ku meminta. Ya, tuan-tuan, kepada siapa lagi kita nak meminta pertolongan? Kepada siapa lagi? Kecuali kalau bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya mana, tuan-tuan? Hari-hari kita baca, tuan-tuan, kita mengatakan bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kat situ, tuan-tuan, dah nampak bahawa penulis mengatakan bahawa Allah adalah satu dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi. Kat situ kan kita nak bermanja dengan Allah, tuan-tuan. Bermanja dengan Allah, nescaya Allah akan berikan kasih sayang Allah kepada kita. Kita nak merintih masalah kita, tuan-tuan, merintihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ku rindui di hatiku kau abadi. Dan tuan-tuan, tetapkanlah dalam hati kita bahawa hanyalah Allah sahaja yang akan memberi pertolongan kepada kita, bukan manusia. Memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis rangkap pertama, rangkap yang kedua. Kita pergi kepada rangkap yang ketiga, tuan-tuan. Kat sini dia dah naik sikit dia punya tone, tuan-tuan. Jadi saya akan naikkan sikit suara saya. Dengan sinaran kasihmu kian terancang hidupku, tiada lagi keraguan, kau bagiku kekuatan, mana jua kau berada ditemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan, ya, tuan-puan, untuk sebarang bentuk sumbangan, doa, ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua, ya, jazakallah khairan kathira.